الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang kami hormati PJS Kepala Desa Pulau Kecil, yang kami muliakan Bapak Kepala Madrasah MA MTS PDI Pulau Kecil, yang kami hormati Ketua Yayasan Perguruan DDI Pulau Kecil, yang kami hormati Bapak Penceramah, seterusnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak para tamu undangan beserta rekan dan rekan kita seperjuangan yang berbahagia. Sebagai umat muslim, tentu kita tahu apa itu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan suci dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilanjutkan menuju ke langit yang ditemani oleh malaikat Jibril. Perjalanan yang super istimewa yang tidak dapat diterima dengan akal. Namun, kita harus menempatkan keyakinan kita untuk mempercayainya. Sebab kenapa? Karena jika Allah berkehendak, semuanya bisa terjadi. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pelajaran yang dapat kita ambil, mulai dari pelajaran inti, yaitu perintah sholat, jantung langsung dari Yang Maha Kuasa, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Maka dari itu, lewat peringatan Isra Mi'raj ini dapat menambah amal dari kita untuk bekal di akhirat nanti. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, berbicara mengenai Rasulullah, Rasulullah itu basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bila manusia adalah batu, maka Rasulullah adalah intan permata. Manusia paling mulia, manusia paling sempurna, paling terpuji akhlaknya, paling benar fatwanya, paling bijak pendapatnya, dan paling khusyuk sholatnya. Sehingga dinaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari firman tersebut sudah sangat jelas bahwasanya dalam diri Rasulullah itu terdapat akhlakul karimah, akhlak yang terpuji yang seharusnya kita sebagai pemuda dan pemudi mau mengikuti dan mencontoh akhlak beliau. Dari akhlakul karimah yang dimiliki oleh Rasulullah, sudah sepantasnya dan seharusnya seorang pemimpin yang memimpin rakyatnya mencontoh dan meneladani kepemimpinan Rasulullah. Karena dalam konsep Islam, kepemimpinan yang ideal itu cukup disimpulkan dengan dua kata sifat yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu amanah dan adil. Dua kata sifat inilah dapat dijadikan barometer untuk mengukur seideal apakah pemimpin itu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang amanah dan adil, yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, lantas mengangkat kerabat dekat jadi pejabat, mengambil kebijakan tanpa mufakat, bahkan bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Na'udzubillahi min zalik.
sebagai kesimpulan bahwa pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang amanah dan adil, yang bila memutuskan suatu perkara memandang Al-Quran dan hadis sebagai rujukannya dan menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Sebelum kami akhiri, berikut sebuah doa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami barisan pemimpin-pemimpin yang berakhlak mulia, yang dapat menjadi suri tauladan bagi kami, yang